Jadwal Timnas U20 Indonesia vs Selandia Baru malam ini. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan melawan Selandia Baru pada lanjutan International Friendly Match atau Laga Persahabatan. Jadwal Timnas U20 Indonesia vs Selandia Baru akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U20 Indonesia mengawali rangkaian laga persahabatan dengan melawan Fiji pada Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Pertandingan yang juga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Timnas U20 Indonesia. Kemenangan Timnas U20 Indonesia tercipta melalui gol-gol Arhan Fikri, Kakang Rudianto, Reza Aditya, dan Hoki Caraka. Meski Timnas U20 Indonesia meraih kemenangan, Shin Tae-yong selaku pelatih mengaku belum puas dengan penampilan anak didiknya. Ia merasa mereka tidak akan bisa bersaing di Piala Asia U20 2023 dengan performa yang ditunjukkan skuad Garuda melawan Fiji. Secara skor memang 4-0. Bisa saja ini terlihat memuaskan, tetapi ekspektasi saya sama sekali belum puas, ujar Shin Tae-yong. Kami tidak akan bisa bersaing di Piala Asia di Uzbekistan bulan Maret nanti dengan performa dan kualitas kami seperti ini, ucap pelatih asal Korea Selatan ini. Berbeda dengan Timnas U20 Indonesia, Selandia Baru menelan kekalahan pada laga pertama melawan Guatemala dengan skor 1-3. Setelah melawan Fiji dan Selandia Baru, Timnas U20 Indonesia akan mengakhiri turnamen ini dengan menghadapi Guatemala pada Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Adapun laga persahabatan yang diikuti Indonesia, Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala ini digelar sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Piala Asia U20 2023 bakal berlangsung di Uzbekistan pada tanggal 1 sampai tanggal 19 Maret tahun 2023. Garuda Nusantara, julukan Timnas U20 Indonesia, tergabung di grup bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Sementara itu, Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia dijadwalkan berlangsung di pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!